Ya, oke, baik. Kesempatan pagi hari ini tepatnya tanggal 2 Oktober 2022 ya. Ini jambu madu deli saya. Ini ditanam di planter bag ukuran 75, sudah usia 2 tahunan dan sering berbuah ya. Contohnya seperti ini sudah dibungkus. Waktu untuk pembungkusan itu paling cocok ketika bunga sudah menjadi pentil dan bulu hidungnya rontok seperti ini contohnya. Ini bulu hidung rontok, bisa dibungkus, tapi karena ini nggak ada temannya, kita buang sekalian. Malah hotel sak gagangi. Nah, ini yang cocok seperti ini sudah waktunya bungkus. Jadi satu dompol isi 3 ini sudah pas ini. Dan satu dompol isi 2 seperti ini. Ya. Jadi satu dompol itu disisakan 2 atau 3 aja. Enggak usah eman-eman, enggak usah sayang-sayang. Ini sudah saya sisakan 2 dan ada yang 3 per dompol. Itu masih banyak sekali. Nanti kalau di satu dompol diisi 5 ke atas, rasanya nanti karena nutrisinya tidak masuk ke semua buah, satu dompol isi 5 itu kan kadang-kadang 5-5-nya itu kadang-kadang ada yang besar ada yang kecil, dan nutrisi yang masuk ke tiap-tiap buah per dompol itu kan enggak merata. Jadi bagusnya itu satu dompol isi 3 isi 2 itu bisa merata insyaallah. Ini sangat gencar sekali. Contohnya ini kondisi berbunga, kondisi ada yang belum mekar dan muncul bunga lagi. Jadi nggak usah khawatir, tanam jambu madu deli hijau. Cocoknya memang di pot ya. Jadi berbuah terus sampai saya nggak sempat bungkus dan saking banyaknya kilo-kiloan banyak sekali. Ini belum sempat bungkus. Jadi satu pohon habis berapa pak ini? Ini contohnya, ini baru saja saya sortir barusan tadi. Jadi 3. Ini calon buahnya banyak sekali. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sisakan 3. Disortir sisakan 3. Memang harus tega biar kualitasnya bagus. Nah, ini banyak sekali. Nanti kalau disisakan semua ya dahannya nggak kuat, mentelung, merunduk dan patah. Ini belum sempat saya bungkus, ini sudah bunga lagi. Memang cocok sekali madu deli untuk pemula, tanam di pot aja. Ini insyaallah hasilnya bisa bagus. Nanti kalau sudah ketinggian dipotong sesuai dengan target yang ditentukan. Pengen jambu madu deli yang ukuran 2 meter terus ya. Nanti kalau tumbuh besar sampai 3 meter dipotong ketinggian 2 meter aja. Nanti kalau tumbuh tunas, biasanya kalau setelah dipotong del, contohnya di sini dipotong del, nanti di sini tumbuh tunas baru banyak. Nanti di tunas baru itu disisakan 2 aja atau 1 untuk generus berikutnya. Kalau sudah besar lagi potong lagi. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi kita memiliki tanaman yang pendek dan berbuah rutin ya seperti ini. Ini kualan sampean. Jadi belum sempat bungkus lagi. Habis hujan di belakang banyak sekali. Di kebun belakang, di planter bag juga banyak sekali. Bagi teman-teman yang mungkin minat bibitnya ukuran standar siap tanam atau ukuran yang sudah berbuah seperti ini, yang sudah indukan bisa, tapi kalau untuk khusus indukan itu kalau ecer ambil sendiri di tempat, untuk pengiriman luar kota melayani orderan skala kebun ya, bisa dikirim lewat truk. Ini alamatnya Trenggalek ya. Trenggalek. Info bibit dan pemesanan silakan lihat di kolom komentar atau di sini. Di pojok kiri itu atau di deskripsi banyak infonya tanaman-tanaman buah lainnya. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak.